Oke guys, kita akan menyelesaikan Rubik 3x3 dengan metode pemula. Kita buat cross putih. Kita samain ininya, center sama edge-nya. Oke, udah jadi centernya. Kemudian biasanya kalau untuk pemula itu buat dua layer ini pakai seksi move tapi nggak pakai uaksennya. Ini hijau putih. Putih ini kita buat putih ini full semua ya. Satu lagi. Oke. Baru kita buat dua layer. Oke, dua layer udah siap. Kita buat kuningnya full ya. Udah bentuk ikan dan isinya kuning, berarti ini jadi dengan rumus. Baru kita selesaikan layer atas. Ini kita sejajarkan di sini, baru kita ke kanannya, baru ini. Nah, jadi yang ini tambahkan sekali ini mau ke sini, berarti ini. Udah. Metode tadi metode untuk pemula ya.